Sejak 3 hari kejadian, Mas. Pertama kejadian tinggal di rumah saudara di Cubung. 3 hari dibikinin tenda langsung pindah ke sini. Kalau sekarang sih udah nyampe 130 lebih katanya kalau sekarang. Awal-awal sih waktu masih di tenda mah cuma 87 kakak. Iya pengen anak-anak punya ngerti agama gitu, Mas. Punya masa depan kan anak-anak kalau tanpa landasan agama masa depannya seperti apa gitu kan ya. Sukses dunia tapi akhirat gelap gitu kan, tidak membahagiakan, tidak hatinya tidak bahagia gitu. Pengennya kalau generasi sekarang ini ke depan insya Allah pengen generasi Islami yang mengerti agama, punya akhlak gitu kan, punya masa depan. Karena katanya kata Rasulullah gitu kan, kalau yang anak kecil, anak yang mengerti agama Al-Qur'an gitu ya, jadi insya Allah masa depannya dijamin sama Allah gitu kan. Kalau sebelum, kalau bulan bukan bulan Ramadan, setelah maghrib sampai setelah isya subuh juga anak-anak alhamdulillah, Mas. Kalau kan namanya sempit di sini ya, itu kalau nggak kebagian juga abis isya, nanti mie abis isya aja mie yang ngajinya, abis isya nggak kebagian, abis subuh abis zuhur gitu semua, jadi stop non stop gitu kan. Jadi makanya banyak juga, kayak sedikit tapi banyak gitu kan ya, 40 namanya sedikit juga muat 40 orang. Kalau kenyalnya mereka ini nggak kebagian zuhur maghrib gitu kan ngajinya gitu, nggak ini ya, alhamdulillah mereka pada semangat pengen. Awal-awalnya memang mungkin mereka kayak, soalnya ibunya ngajinya keras ngajarnya, jadi huruf salah satu nggak boleh gitu ya, nggak boleh ini. Awal-awalnya mereka juga kayak ngedown gitu ya, tapi ibu kasih arahan kalau apa namanya ngaji salah satu huruf aja beda arti gitu kan, nanti salah ngedoanya kita salah gitu kan. Jadi alhamdulillah mereka sekarang semangat ngaji. Semangat. Insya Allah. Perempuan, kebanyakan perempuan ya, kalau laki-lakinya masih ada mungkin ada 15 orang dari umur itu 15 tahun tadi sampai ke bawah, sampai umur ya 3 tahun paling yang abata itu. Dulu sih mereka nelayan, tapi sekarang ya karena perahunya pada hilang nggak ada kerjaan, Mas. Sekarang ya kurang tahu ya, mau bantuan aja mungkin ada bantuan ya, alhamdulillah gitu. Nggak ada bantuan ya, kuli-kuli menanam apa gitu ya, juga ini jarang karena ya harapan ibu mah ya mudah-mudahan ada orang yang peduli gitu kan, soalnya anak-anak punya pengajian gitu kan, mudah-mudahan ada yang peduli apa bikinin tempat buat anak-anak ngaji gitu ya, buat masa depan bangsa gitu kan ya. Kalau anak-anak generasinya hancur mah gitu kan, masa depan bangsa juga akan hancur gitu. Cuma pengen anak-anak masa depan bangsa ini punya masa depan lah gitu, masa depan baik gitu aja. Mudah-mudahan gitu ya, ada orang yang rela lah ikhlas gitu kan ngebantu kami di sini untuk pengajian anak-anak gitu aja, Mas.